Sekarang kita ada di parkiran. Kita lari, teman-teman. Lari. Nah, yang buang sampah di sini fix monyet ya, teman-teman. Hei, apa bro? Halo teman-teman Palopo Insight, sekarang kita berada di daerah Batang. Kabar gembira buat teman-teman di Palopo dan Toraja. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan KPH Latimojong rencana akan membangun sebuah ekowisata namanya Wisata Alam Batu Dewa Camp Forest. Nah teman-teman, ini peta lokasi wisata alam Batu Dewa Forest Camp. Sekarang kita ada di sini. Terus itu ada pos jaga, lahan parkir, flying fox, kompleks kelola usaha, rumah pohon, jalan setapak, air terjun, camping ground, menara pandang, pos loket, spot foto, penangkaran kupu-kupu. Kalau kita berada di sini sekarang, berarti kita dekat dengan lahan parkir dan flying fox. Ini batu dewanya, teman-teman. Di sini kita bisa camping, pasang tenda. Parkiran. Kita jalan ke sini. Buat teman-teman Palopo Insight yang ada di Palopo atau lagi berkunjung ke Palopo, ingin menikmati latte art dengan suasana gunung di wisata Bukit Kambo, ada sebuah kafe kedai Alang Puyu. Di sini Anda bisa menikmati kopi sekaligus suasana alam, sangat rekomendasi. Dekat dengan kota Palopo, silahkan datang berkunjung teman-teman. Sana kita cari titik-titiknya, apakah memang benar sudah ada atau masih dalam rencana. Oke, cuy.
Nah, teman-teman, sekarang kita ada di titik berikutnya. Tapi sampai sekarang tanda-tandanya belum ada, teman-teman. Di atas itu jogging track. Kita menuju peta wisatanya lagi. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di titik 11 pos loket. Menurut peta kita ada di titik pos loket. Tapi di sini hampir tak ada satupun bangunan, teman-teman. Di sana ada rambu untuk jogging track. Masalahnya di sini tak ada petugas. Atau kita coba naik lebih jauh ke sana, teman-teman. Nah, yang buang sampah di sini fix monyet ya, teman-teman. Selamat Anda monyet. Kita lari, teman-teman. Lari. Oke, teman-teman, Palopo Insight, sampai di sini vlog kita dulu. Kita tunggu progres pembangunan wisata alam Batu Dewa Forest Camp.